Amalan doa agar dagangan laris dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda saudaraku ya? Semoga Anda semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan Anda. Dan semoga Anda selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang jual beli, tentu setiap orang berharap dagangannya selalu laris. Tak jarang mereka yang ingin untung lebih memilih jalan untuk yang lebih praktis ya, salah satunya dengan melakukan pesugihan, yang mana hal ini diharamkan dalam Islam karena mereka membuat perjanjian dengan setan. Nah, Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari rezeki yang halal. Sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala itu luas ya, dan rezeki Allah itu tak pernah bisa kita hitung. Rizki Allah atas hambanya sangatlah dahsyat dan tak terhingga, tak terhitung hitungannya kita yang terbatas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi wasallam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidaklah seseorang memperoleh sesuatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payahnya tangan sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya atau istrinya, anak dan pembantunya, melainkan ia dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian dalam berdagang yang tidak kalah pentingnya adalah keberkahan. Sebab ya, dari sanalah muncul yang namanya keuntungan tersendiri. Berkah berarti bertambah dan meningkat apa yang diusahakan atau perdagangkan. Oleh karenanya, berdaganglah dengan cara Nabi, ilmu Nabi dan metode keberkahan dagang ala Nabi Muhammad SAW yang mengedepankan etika dagang sesuai syariat Islam. Nah, dan bagaimana ya amalan atau doa agar dagangan laris manis dan membawa keberkahan. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, bagi saudaraku yang belum subscribe channel saya, silakan Anda bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan ya tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada Anda semua tentang amalan doa yang bisa menjadikan dagangan atau usaha Anda ini menjadi laris manis, lancar, dimudahkan segalanya, dan tentunya membawa berkah yang berlimpah. Amin ya. Nah, untuk itu Anda bisa membaca doa berikut ini. Lalu, bagaimana tata cara mengamalkannya? Nah, untuk mengamalkannya, yang pertama, bacalah ayat berikut ini setiap selesai sholat sunnah fajar dan setiap selesai sholat subuh. Baca sebanyak 70 kali selama 40 hari berturut-turut, tidak boleh terputus. Nah, Robbi inni lima anzalta ilaya min khorin fakir, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Kemudian, bacalah doa yang saya sebutkan tadi sebanyak 7 kali setelah atau sehabis menjalankan sholat. Insya Allah, segala hajat Anda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sesungguhnya ya, banyak doa-doa yang bertujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya agar kita memperoleh fadilahnya seperti mendapatkan jodoh, memperoleh rezeki yang berlimpah, usaha atau
dagangan kita laris dan banyak lagi ya. Nah, nanti satu persatu akan saya bahas di video-video berikutnya. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ya, kunci dalam mengamalkan suatu amalan agar hajat kita atau harapan bisa cepat terkabul adalah senantiasa berikhtiar, sabar, ikhlas, dan tetap istiqomah dalam menjalankannya. Dan jika Anda membutuhkan bantuan dan bimbingan untuk mengatasi masalah Anda, baik dalam urusan asmara, rumah tangga, dan kerezekian dalam hal dagang atau usaha, silakan Anda bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah ini. Baik, sebelum saya tutup pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sedulurku yang sudah subscribe dan dengan setia menyimak video saya ini selama ini. Semoga dengan adanya channel saya tentu bisa membimbing Anda semua ke arah yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.